Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di RRI. Pendengar, kita bersama dalam program Belajar di RRI. Prinsipnya, manajemen itu melekat pada diri manusia itu sendiri. Sejak manusia itu ada di dunia, maka sudah menjalankan manajemen baik sadar atau tidak sadar. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi seni atau semacam talenta dari diri kita untuk bagaimana menggunakan orang lain agar bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Ini darinya suci nih Pak, nanyakan Pak kalau misalnya itu tuh dari orang yang mencoba langsung saja misalnya dia punya skill tapi nggak punya uang, nah bisa nggak terobosan gitu yang bisa diinin gitu ya. Dicoba gitu. Prinsipnya yang penting adalah niat dulu. Ada niat pasti ada jalan. Oke. Kita punya niat, niat aja baru belum skill, niat aja sudah akan ada jalan kalau niatnya kuat. Sebagai unsur manajemen 6M ya. Dari 6M tadi, faktor apa atau unsur mana yang paling sangat penting dalam sebuah organisasi dan kenapa begitu? Halo, belajar di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Siti Hajar. Gimana alamatnya? Di Sungai Jariang. Sungai Jariang. Sekolahnya di SMA 4 atau di mana? Di SMA 4, Kak. Oh, SMA 4. Oh iya, Bapak tahu anak Bapak siapa? Iya, tahu. Namanya tadi Siti Hajar. Iya, baik ya. Baik, jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang mana? Yang paling perlu adalah jawabannya yang mem. Mem, yang mem. Kenapa? Manusia. Kenapa manusia? Kenapa? Karena kalau tidak ada manusia, tidak ada yang bisa menggerakkannya. Ya, gimana nih Pak? Oke. Grogi juga ya. Pandida dia sudah mencoba untuk menjawab. Baik. Oke, terima kasih dan gimana nih hasilnya? Oke, kita yes kan aja. Yeah.